Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan KB Nusantara. Kali ini KB Nusantara akan menyampaikan berita yang cukup seru, di mana kapal perang Amerika Serikat dikabarkan akan merapat ke Indonesia. Bahkan tidak hanya kapal perang Amerika Serikat, tidak hanya kapal induknya Amerika Serikat yang menakutkan itu. Tetapi juga sejumlah kapal perang milik negara asing, di antaranya dari Australia, juga akan merapat di perairan laut Indonesia. Ada apakah gerangan ini semuanya? Adakah terkait dengan polemik di perairan laut Natuna? Lebih jelasnya, kita ikuti berita berikut ini. Kapal induk dan kapal perang milik Amerika Serikat direncanakan akan berlabuh di Kabupaten Belitung sebagai rangkaian kegiatan multilateral Naval Exercise Komodo atau MNK pada 25 hingga 28 Agustus tahun 2020 yang akan datang. Rencananya, mereka atau Amerika Serikat akan menghadirkan lebih dari dua kapal perang. Demikian, kata Wadan Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo 2020 Bambang T di Tanjung Pandan Kamis seperti dikutip kantor berita antara pada hari Kamis 9 Januari yang lalu. Ia menjelaskan MNK Komodo 2020 merupakan latihan bersama TNI Angkatan Laut berskala internasional yang menghadirkan kekuatan laut asing di wilayah Indonesia dalam membangun kemitraan kemaritiman internasional. Sebanyak 54 negara direncanakan akan ikut berpartisipasi dalam latihan tempur gabungan tersebut yang diadakan di tiga lokasi, yakni Jakarta, Kepulauan Seribu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latihannya hanya 20% saja, namun 80% lainnya diisi dengan kegiatan pariwisata, pengenalan budaya, pengobatan, dan pembangunan infrastruktur. Demikian katanya. Selain Amerika Serikat, kata dia, negara lain juga dikabarkan akan menghadirkan kapal perang yang dimilikinya seperti Australia, China, Rusia, dan Jepang. Jadi akan ada puluhan kapal perang asing termasuk beberapa negara yang akan menghadirkan pesawat intai maritimnya termasuk helikopter dan kapal selam mereka. Ia menambahkan pihaknya telah melakukan survei kondisi perairan di wilayah itu untuk memastikan dapat atau tidaknya dilabui oleh kapal-kapal perang tersebut. Sebab dibutuhkan kedalaman dan areal yang luas untuk lego jangkar bagi kapal-kapal dengan ukuran seperti itu. Untuk di pelabuhan Tanjung Batu bisa lalu di depan pantai Tanjung Benam, bisa pada jarak tertentu yang aman di kedalaman 20 meter dari pesisir pantai 6-7 mil.